Sosialisasi, Firma Press, KMIPA, KSU, dan KPGI menyatakan dibuka secara resmi. Pagi ini telah kita ikuti sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021 yang diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta dari seluruh Indonesia. Semoga dapat dipahami dan dapat disimak baik-baik, dan kami menantikan mahasiswa-mahasiswa yang unggul yang akan menjadi pemenang di bulan September tahun 2021. Tetap semangat, mudah-mudahan para dosen penggeraknya bersemangat untuk mengerahkan mahasiswa terbaik. Terima kasih. Prestasi di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa yang saat ini ingin mengikuti kejuaraan atau perlombaan yang ada di Pusat Prestasi Nasional, tadi sudah mengikuti rangkaian sosialisasi Prima Press, kemudian ada KMIPA, dan ini menjadi acuan bagi para mahasiswa atau calon peserta untuk bisa mengikuti lomba kompetisi dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh Puskesmas. Semoga perlombaan tahun ini lancar dan sukses dan serta bermanfaat bagi kita semua. Salam.